Pembangunan rumah ibadah yang dilakukan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Rumbai Pesisir disambut baik oleh seluruh masyarakat yang berada di Jalan RT 04 RW 05 Kelurahan Lembahsari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Warga bersyukur atas perhatian yang diberikan kader serta pengurus DPAC Partai Demokrat Kecamatan Rumbai Pesisir ini. Salah seorang warga, Ratna, mengatakan pembangunan musola ini telah lama dinanti-nanti warga, pasalnya saat akan beribadah terpaksa harus menempuh jarak 1 km. Adanya bantuan dari Partai Demokrat ini, kini dirinya bersyukur tidak lagi harus berjalan jauh. Saya sangat bersyukur sekali, juga ibu-ibu di sini sangat bersyukur sekali. Berterima kasih kepada Partai Demokrat juga telah membantu pelaksanaan pembangunan musala Al-Barokah. Karena tanpa dukungan Partai Demokrat atau masyarakat, maka mungkin tak akan berdiri musala kita ini. Ketua RW 5 Ruslan mengatakan selama ini pihaknya beserta warga telah berupaya untuk mengusulkan bantuan baik ke pihak pemerintah maupun swasta, namun belum ada respon. Dengan bantuan ini pihaknya sangat bersyukur. Ini kalau melihat dari penduduk kita di sini, penduduk yang kurang lebih kakaknya 117 kakak, 100% Islam, beribadah cukup jauh, ya. Ada kurang lebih setengah kilo sampai 1 kilo. Ya, jadi ini sangat wajar. Ini sangat memang menjadikan kebutuhan kami. Ya, jadi warga berharap kedepannya Partai Demokrat dapat terus melanjutkan kegiatan bakti sosial, terutama dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Rapelindo dan Wahyudi melaporkan.